Pengumuman, saya akan berbagi diamond gratis kepada kalian. Syaratnya mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu 1 hari. Share video ini dan jangan lupa kalian subscribe. Jangan lupa follow Instagram Vikis dari bawah Agasaki. Silahkan kalian bisa komentarkan ID nickname Free Fire kalian. Dan bagi yang beruntung, nanti akan saya post di komunitas YouTube VTA Gaming. Silahkan kalian bisa komentarkan ID nickname Free Fire kalian. Hello yo, what's up my friends, sahabat VTA Gaming. Welcome back to next video. Did all of their lives. When everything's lost, they pick up their hearts and abandon to fate. Before it all starts, they suffer through harms to fight your dream. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang cara untuk mendapatkan AWM Furin Ganja dan juga Metaswitch Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, nah ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberikan bocoran cara untuk mendapatkan AWM Furin Ganja dan juga bocoran untuk mendapatkan Metaswitch Free Fire terbaru. Nah, ini itu sebenarnya bocoran untuk besok ya, dikarenakan ini collection gacha dan juga Padet Well for Cybertoad ini akan di reset besok ya, atau bisa disebut juga akan diganti besok. Nah, ini kalian bisa lihat untuk collection gacha ini masih 18 jam lagi ya, atau bisa disebut juga besok akan tergantikan menjadi bocorannya itu adalah AWM Furin Ganja ya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini saya ambil bocorannya dari server luar negeri ya, jadi kemungkinan juga akan berbeda dikarenakan juga belum dikonfirmasi oleh GM kita tercinta ya. Tapi pokoknya kalian bisa tunggu saja untuk server luar negeri. Untuk collection gacha selanjutnya adalah AWM Furin Ganja, jadi itu kalian bisa tunggu saja untuk mengspin apa ini ya, web event paling haram ya, dikarenakan pastinya akan menghabiskan banyak diamond untuk mendapatkan AWM terbaru, yaitu AWM Furin Ganja. Dan statistiknya itu bertambah damage 2 dan juga reload speed bertambah 1 ya, dan yang berkurang itu cuman magisinya ya. Jadi ini adalah AWM ter OP ya, OP parah ini AWM ya, sudah pedas damage nya dan juga reload speed nya agak cepat ya, dikarenakan bertambahnya adalah reload speed 1 dan juga damage 2 itu ya. Jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk mendapatkan AWM Furin Ganja, itu akan ada di collection gacha selanjutnya. Tapi entah juga untuk di server Indonesia ya, dikarenakan ini saya ambil bocorannya dari server luar negeri. Tapi itu silahkan kalian bisa tunggu saja. Menurut saya itu kemungkinan besar itu memang benar-benar akan menjadi collection gacha selanjutnya untuk AWM Furin Ganja ini ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah, untuk satu kali spinnya itu harganya 25 diamond, untuk 5 kali spin itu harganya 100 diamond. Nah, bagi kalian yang pengen mendapatkan AWM Furin Ganja, saya sarankan untuk mengspin ya 5 kali langsung, dikarenakan itu diskon satu kali spinnya ya, harganya cuma 100 diamond untuk 5 kali spin. Nah, ini kita langsung saja ke bocorannya selanjutnya, yaitu bocoran Padet Well terbaru ya, atau bisa disebut juga Padet Well besok. Dan ini kalian bisa lihat untuk Padet Well Frost Cybertoad ini juga akan di reset 18 jam lagi ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk Padet Well besok, yaitu Padet Well Metaswitch ya. Nah, untuk Metaswitch itu sudah dikonfirmasi oleh GM kita, yaitu akan ada di Padet Well ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk mendapatkan satu kali spin atau pertama kali spin itu
harganya 9 diamond. Dan seperti Fadetwell biasanya, kalian disuruh mengunci 2 hadiah ya. Lalu kalian baru bisa mengspin. Untuk pertama kali spin adalah 9 diamond. Dan ini adalah Fadetwell terbarunya, yaitu namanya Rampagewell. Dan hadiah utamanya adalah Mythos Fish ya. Dan ini kalian bisa lihat, ini saya ambil bocorannya dari server luar negeri, tapi ini sudah dikonfirmasi oleh GM kita, nanti Fadetwell berikutnya akan menjadi Fadetwell Mythos Fish, atau bisa disebut juga Rampagewell Mythos Fish. Nah itu, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Ini nanti kalian disuruh mengunci 2 hadiah, dan untuk satu kali spin atau pertama kali spin itu adalah 9 diamond. Untuk spin yang terakhir itu kayaknya 999 diamond ya. Itu sangat mahal sekali ya, dikarenakan ini Mythos Fish itu efek animasinya itu bagus sekali ya, seperti naga-naga Azure Dragon gimana gitu ya, bagus sekali. Nah itu, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk Fadetwell berikutnya, yaitu Fadetwell Mythos Fish. Dan untuk cara mendapatkannya itu kalian tinggal spin ya di Fadetwell selanjutnya, yaitu menjadi Rampagewell, dan hadiah utamanya adalah Mythos Fish. Nah itu pokoknya kalian bisa siapkan diamond mulai hari ini. Dan ini kita akan coba kunci 2 hadiah, dan ternyata ini kayaknya ngebug ya, nge-lag ini ya di server luar negeri. Nah ini kita kunci dan ternyata nge-lag. Ini kita akan coba refresh keluar dari Look Royalnya, dan ini kita akan masuk lagi, dan itu kalian bisa lihat itu sudah terkunci 2 hadiah, dan untuk pertama kali spin itu adalah 9 diamond. Nah itu, jadi kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan Mythos Fish dengan harga 9 diamond ya, itu pun kalau kalian hoki. Nah untuk trik atau hokinya itu saya akan upload besok ya, besok kita akan coba mengspin Rampagewell atau bisa disebut juga Fadetwell terbaru. Kita akan coba spin menggunakan trik, siapa tahu hoki ya besok. Nah itu, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk Fadetwell selanjutnya, yaitu Rampagewell, dan hadiah utamanya adalah Mythos Fish. Nah ini kita langsung ke selanjutnya. Ini sudah ada top up bonus terbaru ya, ini sudah di server Indonesia, ini sudah muncul untuk karakter DB. Nah bagi kalian yang pengen top up diamond gratis itu silahkan kalian bisa cek di deskripsi ya, saya sudah menyarankan aplikasi penghasil diamond Free Fire gratis ya, itu sudah terbukti membayar. Untuk cara lengkapnya itu kalian bisa cek di deskripsi, itu saya sudah sediakan link video untuk cara mendapatkan diamond gratis dari aplikasi tersebut ya. Nah itu berarti cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe nya jangan lupa subscribe. Bye bye.